Selamat datang kembali di Nice Game, dan kali ini kita bermain Genshin Impact lagi. Dan di sini kita akan membahas quest survei besar Gunung Salju. Di sini kumpulkan sinyal Pandu ya. Oke, di sini kita akan teleport dulu yang paling dekat ini di Star Glow. Dan di sini yang pertama ini lokasinya sebelah sini ya. Oke, di sini ditekan aja ini periksa. Oke, mungkin bisa dilihat di map kecil. Dan selanjutnya ini ada di bawah. Dan di sini kita butuh elemen api. Di sini bisa pakai Barbara atau mungkin Diluc juga bisa. Oke, di sini ada deket danau. Lalu yang selanjutnya ini ada di seberang danau ya. Ini lokasi sebelah sini. Dan ini kita butuh Scarlet. Dan untuk Scarletnya ini ada di dalam gua. Oke, dan guanya ini dijaga oleh ya oleh monster ya. Kita akan hit dulu dia. Oke, selanjutnya kita akan ke bawah, dan di sini adalah lokasinya. Ini di sini juga banyak chest ya. Oke, sini di hit aja. Duh, nggak kena. Oke, lalu habis dari sini kita kembali lagi ke sebelumnya. Di sini kita dihit, lalu dapat satu. Oke, dan di sini kita akan kembali lagi ke siapa sih namanya, Esther ya, Esther. Ini lokasinya di Wimpress Valley. Oke, di sini kita akan melaporkan ya buat dapat reward. Oke, Esther, coba kulihat dia. Ya. Ya, di sini kita dapat quest lagi ya. Jadi habis quest ini langsung dapat quest lagi, pasang sinyal Pandu.